welcome back to my YouTube channel. Made Rusmi. Yay, jadi hari ini kita mau ke daerah Karangasem dan kebetulan kita tuh mau staycation tapi kita mampir dulu ke pantai. Banyak-banyakin buat konten. Bener banget. Dan sekarang kita mengunjungi salah satu pantai yang ada di Karangasem yang bagus banget. Tuh pemandangannya udah kelihatan dari sini. Ya, silakan. Mau lewat? Enggak. Oh ya udah. Jadi kita ada di Pantai Blue Lagoon. Dan udah enggak sabar banget kita pengen turun. Mari kita turun, Mami. Ayo kita turun. Bagus banget loh dari atas, guys. Kok ini agak-agak mendung sekarang ya? Oh, enggak surut. Tapi bagus kan ya? Iya, bagus biru kok dari sini. Bisa rasanya kita turun. Tapi sekarang pantainya enggak surut, guys. Udah surut masan bernamanya. Iya, udah surut namanya. Ini ada buah apa? Itu bagus kok. Ini buah markisa. Ini pohonnya enggak? Iya, ada pohon markisa di sini, guys. Tapi masih hijau. Masih hijau. Main mentah. Tuh ada aja yang buka. Jadi jarak dari parkiran ke sini tuh menurut aku biasa aja ya, enggak terlalu jauh banget. Bayar parkir cuma 5.000 per satu mobil. Kalau motor tadi aku lihat 2.000 apa 3.000 gitu ya. Kita masih bisa tuh. Ya, ada kayak kolam alami situ loh. Ada kayak kolam alami ada. Berani enggak kita ke sana? Ya, kita coba. Kita bakal coba, guys. Welcome to Blue Lagoon. Ini ada warungnya, guys. Jadi kalau kalian lapar atau haus atau lebih dekat dong, sayang. Gampang kalau mau nyari makan ya, jadi kalau kalian haus atau lapar itu gampang banget, di sini udah ada warungnya, jadi bisa ngecil di sini. Oh, ada yang nyewain gitu juga, tempat duduk-duduk gitu. Ih, bagus banget, biru banget loh, Made. Ya namanya kan. Oh, mau ke sini nanti ya. Bagus loh. Iya, yang kiri lebih bagus loh. Oh my god, ini bagus banget. Sayang banget guys, ada sampahnya. Ya tapi mungkin ini sampah kiriman. Iya. Gitu karena habis hujan. Iya bagus ya. Bagus banget ya. Mau dong. Nanti mau di sini. Jadi di sini tuh pantainya biru banget dan perlu kalian tahu. Airnya bagus banget lah. Udah nggak sabar pengen nyebur. Dan di sini ada penyewaan snorkeling, tadi aku ditawarin berapa ya, nggak tahu, 25 kalau nggak salah. Oh, berapa ya? Udah pernah sebelumnya kesini ya. Tapi jadi kita mau prepare dulu. Udah nggak sabar pengen prepare biar bisa berenang. Selesai prepare dan tadi kita sempat foto-foto juga, hasilnya pokoknya keren-keren, nanti bakalan aku taruh di IG. Bener banget, kalian bisa lihat nggak di belakang aku, sumpah biru banget, emang keren banget di sini daerah Karangasem yang deket pantainya itu deket sama Padang Bay. Satu tadi, jalur ya, pokoknya satu jalur terus naik ke kiri udah nyampe, pokoknya bagus banget, kalian nggak bakal nyesel ke sini. Bener, ini gampang banget nyarinya guys. Yuk kita cibur-cibur main air. Di sini bisa snorkeling ya? Ya, di sini tuh bisa snorkeling. Tadi nggak tahu sih berapa ya? 25 apa berapa? Karena kita nggak snorkeling di sini, kita bakalan snorkeling di daerah Karangasem. Pantainya bening banget, Mami. Iya, bening. Super-duper bening. Arusnya juga nggak keras ya? Iya. Oh my god. Ya ampun. Ini bening banget. Ini bening banget. Kalian bisa lihat nggak nih? Kita sekitaran kita tuh biru loh, di kameranya kelihatan biru, biru banget. Tapi sayang sampah ini dah. Nggak bagus sampahnya. Pantes di sini dijadikan tempat snorkeling karena emang benar-benar ini sangat sebening sangat kaca. Sebening kaca. Pokoknya bening banget. Tapi sayang sekali. Oh iya, awas nanti takutnya nyeret katanya. Oh gitu. Oh di sana ada orang mancing nggak? Eh enggak, Mami. Kalau ini apa namanya, kalau pakai snorkeling itu biasanya nggak terlalu nyeret. Iya sih.
masih aman. Harusnya gitu ya, masih iya. aman. Ya ampun, bening banget. Biru banget. Pantes namanya Blue Lagoon. Iya bener, Mami. Pantes namanya itu Blue Lagoon. Soalnya dia tuh biru, bening banget. Oh my God. Kalau surut ada kolam-kolam alami juga di sebelah situ. Tadi aja kelihatan. Iya, benar. Di kiri juga bisa. Di kiri juga bagus banget, di kanan bagus banget, di mana-mana sini bagus. Oh, ya. bentar. Kita mau foto lagi karena emang bener bagus, guys. Ini pokoknya, rekomendasi ya, benar. Buat... Yeay. Nah, jadi kita udah habis foto-foto dan sekarang Mami mau enggak kita jalan-jalan? Iya, mau. Kita harus mengeksplor ke sana, ke sini. Pokoknya tempat ini ya, kita bakal jelajahi. Walaupun di sini airnya pasang tapi tetap bagus banget dan iya, biru banget. Pokoknya kalian apalagi surut ya. Kalau surut ini pasti karang-karangnya kuliah. Itu kayak ada goa-goa juga loh di situ. Mari kita lihat. Oh, di sini tuh ada tempat duduk berslat-slat gitu. Nanti kalau kalian pacaran di sini tuh enak, enggak diganggu. Ada sunbed. Oh, ini kalau surut kelihatan gininya. Sayang banget kalau ada sampah. Bagus banget, guys. Nggak rugi ke sini. Nih. Kayak gini, Made, bener bening banget loh. Iya, bening banget kayak di Nusa Penida. Kayak di Tembeling. Ini ada goa-goa, ini juga goa-goa. Ini kayak tempat tersembunyinya ya. Iya. Bagus banget, Made. Eh, bening banget. Ini sampah gini ya, ini sampah dedaunan. Ini sampah dedaunan. Karena di atas itu ada nih, pohon-pohon gitu, ada kaktusnya juga. Bagus, super duper bagus. Pokoknya ini rekomendasi buat licin. Kalian. Licin, Mami. Oh, tuh bawa sampah ya. Kita bawa sana. Karena hujan. Karena hujan. Mami licin tapi batunya. Iya. Bagus-bagus banget. Ini kayak kolam alami gitu loh. Kita diapit sama batu-batu. Diapit. Bagus banget nih. Di sekelilingi batu-batu kayak di Tembeling. Kayak di Tembeling, bagus banget. Nah, kenapa ya? Nggak kesini dari dulu, kalau tahu gini pantainya bagus banget. Bagus, bening, sayangnya kurang bersih nih. Ya cuma satu aja sayangnya, ada sampah plastik. Coba ya, ada. Nanti kalau kalian kesini jangan buang sampah sembarangan. Bener banget. Pokoknya jangan buang sampah sembarangan dimanapun, kalau di kali pun pasti datangnya ke laut dia. Dari kali ke laut. Iya, dari kali ke laut. Jangan buang sampah di got-got. Keren banget. Bagus banget tadi. Iya. Oh my God. Pantas orang snorkeling di sini. Ini juga nggak bau amis tempatnya. Iya. Mm-hmm. Padahal di sana ada nelayan. Wah. Dan dekat sama pelabuhan. Baru tadi bilang harusnya nggak gini. Gelombang dikit-dikit gitu. Gelombang dikit-dikit. Kita udah puas main-main air yang di sebelah sini. Iya, sebenarnya nggak puas-puas sih. Nggak ada puasnya di sini. Makanya nanti mau kesini lagi. Ya. Soalnya nanti bagus kita tempatnya. Bakalan kesini lagi. Sekarang kita back ke... Ini lucu banget tuh tempatnya. Ternyata di bawahnya ada batu-batu hitam gitu. Sebelahnya ada kolam alami. Tapi kalau surut di sana gimana sih, Made? Kalau surut di sana masih tetap gede airnya. Tapi surutnya sampai ya lumayan kecilnya. Kalian bisa buat foto di sini juga, guys. Bagus banget di atas batu-batu. Hati-hati ya di sini, batunya agak licin-licin itu. Bener ada wacana. Parangnya saya lumayan tajam, guys. Sampah-sampah kiriman dari sungai itu ke laut. Iya. Itu
kita bisa di sana kayak ada kolam-kolam alami kalau lagi surut. Tapi nggak kelihatan dari sini, kita dalam. Wih, enaknya. Iya, harusnya kita bisa berenang-berenang di situ. Tapi sini nggak bisa, Pak. Ya biarin deh, soalnya kotor di situ. Iya, soalnya kotor di sini, guys. Jadi nggak bagus buat apa ya. Tapi di sini bagus banget, Mami, ya. Iya. Buat berenang-berenang tuh bagus. Kenapa birunya tuh jernih, bening gitu? Iya, birunya jernih, lihat bening, tuh. Bagus. Sama kok kayak di kamera nih, nggak tipu-tipu ya warnanya ya. Pokoknya bening banget. Ini kalau ada ikannya gede-gede bisa lihat. Iya. Bisa nangkep ikannya lagi. Mungkin kalau siang banyak ada ikan kali ya. Mama, iya udah makin sore, udah makin gelap. Terus kita sekarang mau balik baru mau menuju ke villa. Soalnya besok kita mau snorkeling. Iya, dari snorkeling besok. Iya. Tungguin video snorkelingnya kita. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ya, ingat, nggak boleh buang sampah sembarangan. Benar banget. Jangan lupa mampir ke channel YouTube-nya Novita Sari. Yeay. Bye-bye.